Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini Kita melihat kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan iman dan takwa Seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Begitupun dengan seseorang yang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan terhinakan di dalam kehidupan dunianya lebih-lebih kehidupan akhirat kala naudzubillahi min dzalik taqwa ilahul al alamin fa innahu 'izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man wa amraha, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang mulia adalah sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala maka Wajibkan diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanal ma tashtahihi wa tad'i engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau inginkan. Wa man dayya'a takwa wa ahmala amraha dan siapa orang yang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahashhatu fil 'uqba fununun nadamati Orang tersebut akan menyesal yang mana penyesalan dalam kehidupan akhirat tidak ada faedahnya sama sekali. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang ini kita sudah berada di penghujung dari bulan suci Ramadhan. Kita sebentar lagi akan meninggalkan bulan suci Ramadhan... Satu harapan kita, semoga kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amal perbuatan yang kita laksanakan, dan juga semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Satu hal yang perlu kita ingat, para hadirin, bahwasannya. Selama bulan suci Ramadan kita sudah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajak melalui lesan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jangan sampai kita tergoda dengan hawa nafsu kita. Agar supaya kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. Maka ini adalah sebagai modal untuk kita menghadapi 11 bulan yang akan datang yang akan kita temui para ulama mereka tadi itu menjadikan dalam satu tahun itu dua fase fase yang pertama setelah dia masuk bulan suci Ramadan mereka berusaha mempertahankan apa-apa yang pernah mereka laksanakan di bulan suci Ramadan selama enam bulan ke depan kalau di Ramadan dia mampu melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat keluar dari bulan suci Ramadan minimal tiga wetir tidak dia tinggalkan Qobliya dan dia tidak ditinggalkan kalau di selama bulan suci Ramadan mampu untuk membaca Al-Quran minimal dalam keluar dalam bulan suci Ramadan enam tahun ke depannya minimal per hari satu juz Al-Qur'an tidak pernah dia tinggalkan. Kemudian setelah enam bulan pertama berlalu, enam bulan yang kedua mereka tadi itu mempersiapkan untuk masuknya bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Mereka orang-orang yang mengerti Makna bagaimana akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan suci Ramadan ini dikenal dengan nama juga Syahrul muasah bulan untuk kepedulian kepada yang lain. Makanya, kita diwajibkan oleh Baginda Rasul SAW setiap kita akan memasuki bulan Syawal. Kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada yang lain dan juga zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kotoran-kotoran ketika dia berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwasannya Zakatul fitri tuhrotul lis saimi minar rafathi wa ta'matul lil fuqara. Nabi menyatakan zakat fitrah itu fungsinya dua. Yang pertama tuhrotul lis saimi minar rafathi wa fi riwayatain wa minal lagwi. Yang pertama zakat fitrah itu berfungsi untuk membersihkan <coughs> Orang-orang yang berpuasa dari kotoran-kotoran yang tidak disengaja selama bulan suci Ramadan, misalnya ketika berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak sengaja dia tadi itu menggunjing orang atau dia menggunjing orang, kemudian sadar ini secara hakikatnya bisa menghilangkan pahala puasa. Tetapi kalau kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengeluarkan zakat fitrah maka zakat fitrah tadi itu akan membersihkan kotoran-kotoran model seperti ini kemudian katanya Nabi wa del merupakan makanan bagi orang-orang fakir ini makna dari apa? al-muasah yaitu kepedulian kepada yang lain makanya ada satu ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Beliau menyatakan man lam zakatahu fala yuqbal Siapa orang yang dia tidak mengeluarkan zakat fitrahnya maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala puasa yang dia laksanakan. Riwayat yang lain mengatakan Muallakun ma baina ma baina wal puasanya tadi itu menggantung antara langit dan bumi ini makna kiasan artinya apa tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala puasanya kita diatur dalam Islam bahwasanya setelah adanya hablum hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan puasa, kita baca Al-Quran, kita sholat, kita zikir, kita memakmurkan masjid, dan lain sebagainya. Jangan lupa, yang kedua ada, apa itu? hubungan dengan manusia. Setelah kita baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana tetangga kita dalam keadaan lapar? Bagaimana orang-orang yang bukan tanggungan kita mereka merasakan yang namanya kekurangan, kesempitan ekonomi, maka setelah kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala wajib kita ini untuk mem memperdulikan mereka, untuk melihat kehidupan mereka. Sampai-sampai Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum man arafa jiranahu ja'iun wa wala ya katanya nabi tidak sempurna iman seseorang la ahadukum maknanya bukan dia bukan berarti kafir tidak la minu ahadukum ay la imanukum tidak akan sempurna iman iman kamu sekalian katanya nabi siapa dia dia yang tahu tetangganya dalam keadaan jahe wahwa ya'lam Tetangganya dalam keadaan lapar, dia tahu. Tetangganya dalam keadaan kekurangan ekonomi, dia tahu. Tapi dia tidak berbuat apapun, tidak memperdulikan orang-orang yang wajib dia untuk berikan kepeduliannya kepada mereka. Maka katanya Nabi, orang seperti ini tidak sempurna keimanannya. Makanya kita diatur oleh para ulama untuk supaya kita ini betul-betul memperhatikan di dalam mengeluarkan zakat fitrah kita. Dan yang namanya orang itu mengeluarkan zakat fitrah, ada yang maknanya itu memang betul-betul dia tidak mengeluarkan atau dia terhitung di sisi Allah tidak mengeluarkan meskipun dia mengeluarkan kapan itu ketika dia tadi itu mengeluarkan zakat fitrah tidak sesuai yang diatur di dalam syariat delapan kelompok yang wajib untuk menerima zakat fitrah dari orang-orang yang mampu innamas shadaqatu lil fuqara wal amil wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firq wa wal gharimina wa fi wa ibn Allah memberikan gambaran bahwasanya innamas sadaqatu hanya saja yang namanya sedekah sedekah yang wajib ini menunjukkan apa hasar artinya apa khusus mereka lainnya enggak ada Siapa itu? Ilfukoro Orang-orang fakir Orang-orang fakir Yaitu yang dia mendapatkan sekurang dari separuh kebutuhan Per hari dia butuh 50 ribu Dia mendapatkan penghasilan kurang dari 25 ribu Itu fakir Kemudian masakin Orang-orang miskin Orang-orang miskin Yaitu mereka yang mendapatkan lebih dari separuh tapi tidak sampai kepada kebutuhannya. Butuh 50.000, dia mendapatkan lebih dari 25.000 tapi tidak sampai 50.000. 50 Wal amilina 'alaiha, orang-orang yang ngurusi dari zakat fitrah tadi itu. Ketahui bahwasanya yang dimaksud amil di sini adalah yang diangkat oleh pemerintah resmi. Sedangkan apabila masjid, musola, tempat pendidikan dan lain sebagainya, mereka tadi itu mengumpulkan zakat, mereka bukan amil, mereka adalah hanya panitia pengumpul. Atau kalau bahasa fikihnya, mereka ini wakil dari orang-orang yang mengeluarkan zakat tadi itu. Kenapa? Mereka tidak diangkat oleh pemerintah. Wal orang qulubuhum orang-orang yang baru masuk Islam ini perlu untuk dibantu supaya apa memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa firriqob budak yaitu budak mukatab yang nanti akan datang masa dari perbudakan tadi itu. Wal gharimin orang-orang yang berhutang berhutang di sini baik hutang pribadi atau hutang untuk demi dakwah Islam mereka berhak mendapatkan zakat meskipun dia orang mampu berhak menerima zakat asalkan hutangnya untuk kebaikan bukan untuk kemaksiatan kepada Allah wa fisabilillah, sabilillah sabilillah al ghazi orang yang bertempur maaf bukan ustadz, bukan kiai bukan guru agama sabilillah orang yang bertempur bukan pengajar kalau dia Memang orang yang mengajar dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat, tapi kalau dia fakir, dia boleh menerima zakat, bukan karena pengajarnya, tapi karena dia termasuk orang yang fakir. Ibnu Sabil, anak jalanan, maknanya anak jalanan yaitu mereka yang melaksanakan perjalanan di tengah jalan dia kehabisan ongkos, maka dia bisa untuk diberikan mendapatkan bagian zakat. Ini semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat tidak boleh diberikan untuk masjid. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam delapan kelompok tadi itu. Kalau kita mengeluarkan zakat tadi itu kepada yang tidak sesuai, maka terhitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena zakat yang kita keluarkan tidak sesuai aturan dalam syariat. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur untuk mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok tadi itu sa'un. So sa' so itu empat cakupan tangan mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf di antara ulama berapa ukuran untuk kilogramnya. Ada yang mengatakan 2 kilo setengah, ada yang mengatakan 2 kilo 7 ons setengah ada yang mengatakan 2 kilo 8 ons maka untuk jaga-jaga kita per orang mengeluarkan yang namanya 3 kilo agar apa keluar dari khilaf semuanya banyak masalah tentang masalah zakat fitrah yang tidak mungkin kita sampaikan dalam kesempatan ini karena waktunya yang cukup pendek sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk bisa beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil al malikil alam. Al wa qala ta'ala wa bi yahtadil muhtadun وإذا قرئ القرآن فأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم